semua daur ulang, Pak. Dari tempat bunga, nah, seperti tempat bunga dari gerdus. Kita pakai saja bekas ini, kain atau kertas, bekas-bekasnya. Tidak perlu kita beli, kita manfaatkan. Nilainya murah, tapi tidak jauh beda dengan keramik. Di mana harga keramik sampai 150-200 kalau kita beli yang cantik potnya. Ini tanpa biaya kita bisa memanfaatkan untuk pot, untuk tempat pensil anak-anak. Ini namanya lemari multifungsi. Kenapa saya bilang multifungsi? Ini bisa untuk pakaian, bisa untuk mengajar anak-anak. Iya, dari gardus semua, Pak. 60% bahannya dari gardus. Ini kain-kain bekas ini, bunganya. Salah satu program lingkungan hidup ini masalah lomba daur ulang sampah kami sangat mengapresiasi, dan itu juga merupakan salah satu program kecamatan untuk mengatasi sampah rumah tangga, itu daur ulang sampah. Kami sudah juga sampai kepada tim-tim kami atau kelompok-kelompok peduli lingkungan untuk mendaur ulang sampah. Jadi dengan adanya daur ulang sampah lomba ini kami sangat mengapresiasi karena masyarakat bisa melihat. Bisa banyak ibu-ibu yang kami hadirkan ini untuk melihat bagaimana memanfaatkan kembali sampah yang sampah rumah tangga yang tidak bisa digunakan, bisa dibuang ke sampah tapi yang masih bisa didaur ulang, yaitu bisa diolah kembali sehingga mengurangi juga volume sampah yang ada di Kecamatan Kuasia ini. Jadi alhamdulillah pada hari ini semua tim penggerak PKK sekecamatan Puas ada 5 kelurahan alhamdulillah hadir di tempat ini dengan membawa kader-kader PKK masing-masing kelurahan 10 orang, dan mereka sangat antusias melihat. Mudah-mudahan setelah mereka pulang dari sini bisa mengedukasi atau bisa mempraktekkan di rumah masing-masing untuk mengurangi sampah keluarga masing-masing. Jadi yang pertama harapan kami dari Dinas DHLK dulu, semoga lomba ini bukan saja tahun ini, mudah-mudahan tahun depan juga bisa dilombakan untuk memotivasi masyarakat kami. Dan harapan kami kepada kader-kader PKK yang hadir pada hari ini pulang ke rumahnya sebagai duta daur ulang sampah untuk mengedukasi masyarakat di wilayahnya masing-masing. Karena memang rata-rata yang hadir di sini adalah kader-kader PKK, dan banyak juga saya lihat kader PKK ini adalah ketua RT, sehingga bisa menyampaikan atau mengedukasi warganya masing-masing untuk bagaimana memanfaatkan limbah-limbah sampah untuk didaur ulang. Dalam pengelolaan sampah, jadi orang-orang taunya itu atau masyarakat taunya itu pengelolaan sampah itu pengangkutan. Jadi bukan hanya pengangkutan, jadi kita diharapkan nanti itu pada tahun 2025, sekarang kan semenjak pandemi tidak ada Adipura. Nah, nanti Adipura itu adanya di tahun 2025. Nah, yang menjadi sasaran itu harus pengurangan sampah itu mencapai 30%. Yang mana namanya pengurangan sampah, salah satunya ini adalah kita daur ulang. Jadi tidak semua yang kemudian menjadi sampah atau limbah di rumah tangga itu nanti dibuang ke TPS lalu dibawa ke TPA, tetapi bisa dimanfaatkan ulang. Oleh karena itulah untuk memotivasi masyarakat bisa melakukan ini, ya kita adakan dari kecamatan di 10 kecamatan. Nah, ini kita tampilkan pesertanya, kemudian ada masyarakat lihat supaya
Mereka juga tahu, oh ternyata dengan kreativitas bisa kita mengurangi sampah. Tidak semua sampah yang kita hasilkan itu kemudian berakhir di TPS atau ke TPA. Karena dengan adanya pengurangan sampah, umur TPA juga kita bisa menjadi panjang. Yang tadinya misalnya, apalagi kita di daerah kota. Di wilayah kota itu kan lahan sangat susah ya. Jadi untuk kita kemudian mendapatkan lahan untuk TPA itu sangat susah, sehingga kita berharap umur TPA-nya kita itu menjadi panjang, bukan hanya 15 tahun atau 20 tahun. Bagaimana caranya memperpanjang umur TPA? Ya itu tadi, produksi sampah harus dikurangi, jadi ya minimal 30%. Nah target untuk di tahun 2025 itu, penilaian Adipura nantinya itu minimal 30%, harus daerah capai target pengurangan. Nah salah satu kegiatan atau program yang kita lakukan untuk pengurangan sampah itu adalah lomba kreasi daur ulang, sehingga nanti setiap masyarakat melihat, oh ternyata seperti ini, misalnya lemarinya begitu cantik ya, ternyata dari kardus-kardus bekas, walaupun sebenarnya kardus ketika diuangkan ya, kita lihat pemulung itu memungut, itu juga bisa diuangkan. Tetapi ternyata bisa juga kemudian menjadi lemari bayi. Nah, coba berapa banyak ini sampah kalau ini mau dibuang di TPS. Sekarang bisa dimanfaatkan ulang, jadi itu tujuannya kemudian dilaksanakan. Kantung plastik, kresek, bahan-bahannya yang pertama kantung plastik, yang kedua lilin, kawat, itu terbuat dari yang bahan yang tidak dipakai lagi, artinya bahan daur ulang. Tanggapan saya memang bagus sekali untuk meningkatkan ibu-ibu. Karena kalau dengan adanya lomba begini, maka ibu-ibu yang memang sudah mengetahui daripada bunga-bunga tidak tersalurkan, dengan adanya lomba ini maka ibu-ibu yang sudah tahu maka tersalur dan diketahui oleh banyak orang. Kegiatan ini merupakan dasar dari bahwa produksi sampah untuk di Kota Kendari ini kita estimasi per orang itu bisa menghasilkan sampah 0,8 kilo per hari. Jadi kalau kita kalikan dengan jumlah warga Kota Kendari, berarti kita bisa estimasi berapa ton yang masuk di TPA. Tetapi dari sekian sampah yang dihasilkan di warga Kota Kendari itu, kita berharap agar yang masuk di TPA Powatu itu bisa berkurang. Dengan hal apa? Ya kami menggalakkan seperti kegiatan hari ini, yaitu lomba daur ulang sampah. Apalagi kan sebagian besar sampah-sampah yang dihasilkan ini kan adalah sampah keluarga. Jadi pesertanya pun ini adalah peserta dari ibu-ibu rumah tangga, ya per kecamatan ada perwakilan 3 orang. Nah, ini masing-masing mengkreasikan bagaimana daur ulang sampah itu dari nilai yang tidak bermanfaat menjadi bermanfaat, dengan harapan agar sampah yang keluar dari rumah itu sudah terpilah. Sampah yang tidak bisa didaur ulang atau dimanfaatkan itu dibuang di TPS, pada akhirnya nanti ke TPA, dan sampah-sampah yang bernilai ekonomi atau bisa dimanfaatkan kembali, nah itu dimanfaatkan kembali. Kami dari pemerintah kecamatan mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Wali Kota Kendari, khususnya dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup, yang sudah menginisiasi kegiatan lomba daur ulang sampah ini. Menurut kami ini kegiatan merupakan kegiatan yang sangat positif sekali, khususnya kepada ibu-ibu, karena
keterampilan-keterampilan yang mereka tampilkan ini adalah kreativitas-kreativitas murni dari ibu-ibu para pengurus PKK masing-masing kelurahan. Nah, kenapa saya katakan positif? Karena seluruh bahan yang dipakai dalam kegiatan-kegiatan ini adalah merupakan bahan-bahan sampah yang didaur ulang sehingga bisa menghasilkan suatu kreativitas, suatu barang yang bernilai ekonomi. Terbukti hari ini kita lihat salah satu kelompok masyarakat yang melaksanakan memproduksi barang-barang daur ulang itu adalah kelompok masyarakat dari salah satu kelompok dari Kelurahan Korumba. Mereka kali ini membuat bunga dari murni hampir 100% bahan daur ulang. Nah, sehingga bahan-bahan sampah yang didaur ulang ini bisa menghasilkan memproduksi suatu barang yang bernilai ekonomi. Sehingga demikian bisa membantu perekonomian keluarga mereka. Jadi ya saya sangat menyambut baik kegiatan ini dan kegiatan ini yang perlu terus ditindaklanjuti dan ke depan mungkin akan banyak bermunculan kreativitas-kreativitas dari masyarakat apabila hal ini terus didorong. Nah, seiring dengan program Pemerintah Kota Kendari, dalam hal ini Pak Wali Kota Kendari, di mana beliau di setiap pertemuan selalu menekankan untuk sampah-sampah itu sedapat mungkin didaur ulang, tidak seluruhnya dibuang ke TPS. Alhamdulillah kami dari pihak kecamatan khususnya PKK itu selalu melakukan pembimbingan dan bekerja sama dengan dari masyarakat-masyarakat yang mempunyai keahlian khusus untuk pertanian seperti ini. Kami berkomunikasi ketika ada yang siap untuk membantu mengajarkan kepada mereka, ya mereka kita kumpul untuk dilakukan bimbingan untuk dalam rangka membuat sesuatu yang bernilai ekonomi. Ya, kami sangat berharap agar kegiatan semacam ini terus ditindaklanjuti, ditingkatkan. Bahkan ke depannya ya kalau bisa jangan satu kelompok per kecamatan ya. Kalau perlu per kelurahan lagi supaya semakin banyak muncul kelompok-kelompok yang mempunyai kalian-kalian keterampilan dalam membuat keterampilan-keterampilan yang bernilai ekonomi seperti ini.